Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi ke channel saya Yurun Anissa. Kali ini bikin vlog tentang kucing. Jadi ini kucingku si Mori. Jadi hai, kenalin, ini Mori, kucing cewek. Dia berbulu berwarna putih, bola matanya beda warna. Mori ini dia itu campuran, mamanya Anggora, bapaknya biasa saja, tapi bola mata bapaknya kayak Mori. Jadi Mori lebih banyak mirip bapaknya, tapi sama-sama putih dan gemo. Ini Mori udah besar. Dulu ngerawat Mori, ngambil Mori itu dari rumah mama itu lagi kecil banget, sekitar 1 bulan lebih, hampir mau 2 bulan gitu, tapi nggak nyampe. Sekarang itu Mori udah masuk umur 6 bulan lebih. Ini dia aktif hobi main, dia tuh cantik banget, paling ku suka itu bola matanya. Jadi dia ini buat nemaniku sehari-hari di rumah kena kesendirian yang sepi, jadi dia teman main di rumah. Nah ini lucu banget, ku beri nama Mori karena sebenarnya itu udah dari mama sama adik ngasih nama Mori, jadi udah sering dipanggil Mori. Jadi dia itu ingatnya cuma namanya tuh Mori, sebenarnya mau kasih nama itu Chimori, jadi ngambil ujungnya aja Mori. Jadi dia kalau nyaut cuma dipanggil Mori gitu. Ini benar-benar kesayangan aku karena dari kecil ngerawatnya sampai sebesar ini, luar biasa banget ya. Ini lagi dipakein topi, tapi dia ngambek gak mau pakai topi, agak rewel karena dia gak suka pakai topi, lebih suka pakai kalung. Mori ini lebih orangnya, kucingnya lebih pembersih ya, lebih pembersih, sensitif, mudah merajuk, namanya kucing cewek ya gitulah ya. Kalau sedikit-dikit nganuin kucing yang lain agak merajuk dianya, dianya mau dia aja. Nah ini satu lagi kucing aku yang nama Boba. Sebenarnya Mori itu sendirian dulu karena kasihan ngeliat dia sendirian, jadi aku cari satu kucing lagi buat nemenin dia di rumah. Kalau lagi kerja kan ditinggalin. Nah ini lagi manja-manja mau minta peluk. Ini dipakai lagi topi. Nah cantik, tapi dianya risih. Nah ini benar-benar bulu Mori itu tebel banget ya kalau buat mandiinnya, karena dia udah besar kayak gini agak lama buat ngeringin bulunya, karena Mori itu kalau dimandiin gak rewel, udah terbiasa. Ini kalau dipakai topi warna ungu kayak tekan, tapi cantik banget. Nah kalau mau lihat sehari-hari kucing aku, follow TikTok aku ya. Ini ya Anissa Mori Boba. Nah ini ya kalau dia lagi santai-santai, nah kayak gini cantiknya, ya ampun, habis minum dianya. Nah ini dia Mori lagi kecil sekecil ini, dulu tuh lebih kecil lagi dari ini, hidungnya kotor, cemong, kurus, bocil banget. Jadi kalau ngerawat kucing itu pasti ada aja rezekinya. Dia tuh mikirnya kan, aduh kayak mana ya, banyak ya keperluan kucing tuh, pasir, makannya, tapi ada aja rezeki ngurus kucing. Kalau kita udah suka kucing tuh ada aja rezekinya. Dulu tuh gak terlalu suka ya sama kucing, tapi gak tahu kenapa jadi suka sendiri kayak gitu, gara-gara ngeliat Mori lahir. Nah ini kucing aku Boba. Dulu aku beli mahalnya itu sekitar 200.000. Ini dulu itu mikirnya buat ngawani Mori di rumah. Ternyata Boba ini lebih kecil dari Mori. Kirain itu seumuran kayak Mori sama besar, ternyata enggak. Nah ini aku beri nama Boba. Dia kucing cowok, bulunya tuh halus, sehalus kapas, tapi buntutnya pendek. Nah ini warnanya putih hitam gitu. Ini lagi tipakin topi biar imut-imut, padahal kucing cowok ya. Dulu pertama ngambilnya itu, ya Allah kasihan banget lihat Boba itu kutuan, tapi alhamdulillah udah nggak ada lagi kutuan, udah mulai gemoy, udah gemukan, makannya lahap, main juga.
Nah, ini dia ganteng banget, guys. Ini benar-benar berondongnya Mori, Cella. Ini ini buat nemenin Mori nanti mau jadiin pacar Mori. Ya kalau sama Mori ngikut banget ya kelakuannya. Nah, karena dia ngerasa masih bocil. Mori ngeliatin aja. Nah, ini dulu tuh aku beli nama boba karena warnanya hitam putih kayak gitu. Jadi kayak putih susu, makanya aku beri nama boba. Nah, ini bulunya kayak gini, cuma buntutnya pendek gitu. Tapi ganteng banget kucingku ini. Kalau dia lebih cuek ya, yang ini kalau makan milih, beda sama Mori-Mori. Kalau Mori makan nggak milih, apa aja dikasih makan. Kalau ini kadang milih makan, dia sukanya makan ayam, makan-makan basah, makan kering tuh suka, tapi yang nggak terlalu gitu. Nah, ini dianya ya, si ganteng satu ini. Cuma kalem, kalau dipeluk, kalau diajak main, ngikut, nggak rewel. Kalau Mori jiwa berburu kucingnya itu kuat banget, kalau boba jiwa berburunya agak kurang ya. Nah, ini kalau dipakein topi pakai topi ungu kayak K-pop. Nah, ini kita ikutin, dia mau ngelepasin topi tuh tapi nggak tahu caranya. Imut banget kan. Nah, ini dia kalau lagi dipegang, lagi digendong. Nah, ini boba guys, ganteng banget kan, teman Mori di rumah. Ini jadi pacarnya Mori nanti. Nah, ini kalau dipeluk-peluk kalem, anteng. Makanya kalau aku punya kucing tuh nggak pernah dibawa keluar, kalau bawa keluar juga diawasin ya, karena takut hilang, takut ketabrak motor nanti seliwaran. Jadi mereka di rumah aja gitu. Nah, buat kalian yang mau tahu sehari-hari kucingku, follow aja TikTokku ya. Namanya Mori Anissa Mori Boba. Nih kalau diajak main, jadi setiap hari itu diajak main. Sekarang senangnya Mori udah ada teman main di rumah, kalau ditinggalin jadi nggak suntuk dianya ya, nggak sedih gitu. Cukup aja dua kucing dulu ya. Nah, ini cerita kucingku. Jadi kalau untuk Mori, untuk mamanya masih ada, tapi kalau untuk bapaknya, bapaknya nggak ada lagi karena bapaknya tuh meninggal kecelakaan. Kalau boba, mamanya sih masih ada, tapi gitu ya. Inilah cerita kucingku yang singkat dan padat. Nanti aku bakal bikin vlog sehari-hari kucingku kalau ada yang suka. Makasih ya buat kalian semua yang sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa dengan dukungannya, dengan subscribe channel ini, tekan loncengnya biar kalian tahu setiap video terbarunya saya. Bye semua.